Nah, ini adalah kondisi dari MCB atau pembagian dari rumah. Jadi di sini cuma ada satu MCB. Di sini tertulisnya 10 ampere. Nah, di sini saya akan menyambung kabel untuk jalur AC di sana. Saya akan langsung ambil dari sini. Tangan robot. Nah, kebetulan di sini coba deketin sini. Ini adalah jalur netral ya. Lihat di sini nggak nyala. Ini netralnya di sini. Nah, ini untuk plusnya. Yang bawah ini dari meteran dari luar atau dari meteran ya. Nah, yang atas ini untuk pembagian ke rumah. Jadi saya akan pasang dulu netralnya di sini. Ini saya sudah lepas untuk bautnya. Saya pakai warna biru. Jadi di sini kita lilit seperti ini ya. Nah, seperti ini. Biar kencang kita lilit. Lalu kita langsung masukkan di sini. Oh, bautnya kecil sekali. Ya, oke. Ini kabel netralnya sudah terpasang. Sekarang tinggal plusnya atau apinya. Jadi kabel yang ini kita akan ikutkan dari sini. Nah, ini kalau bagusnya kita matikan karena ini kabel serabut. Ini kabel serabut, ini kabel tembaga, jadi kita matikan biar nanti kita lilit jadi satu. Di sini udah mati. Ini yang dari PLN belum mati. Kita ambil yang ini. Tempat. Nah, di sini nanti ini kita lilit seperti ini. Jadi satu pakai tang. Karena ini kabelnya kabel serabut. Nah, ini. Nah, itu kita jepit lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu kita masukkan. Waduh, ternyata nggak masuk. Coba agak ke atas coba senternya. Nah, ini. Kita cek dulu. Nah, ini udah kencang ya. Kita nyalakan. Yes. Nah, ini colokannya nih, udah nyala ya, kelihatan nggak? Ini udah nyala. Ini yang kita sambung di sini tadi. Nah, ini apinya, dan yang ini yang netralnya. Harusnya untuk AC sih bagusnya kita pasang MCB lagi untuk pembagian, karena AC itu bebannya lumayan besar. Tapi karena di sini ini untuk sementara sebetulnya, jadi AC-nya cuma buat pengetesan atau buat tes running saja, jadi nggak apa-apa. Jadi untuk cara ngambil dari atau nyambung dari MCB pembagian seperti ini. Terima kasih.